Wadidaw, wadidaw. Wah sahabat, kita menemukan seekor hewan ini. Hewan ini terlihat memiliki corak bintik-bintik yang indah dan memiliki warna kuning keoranyan. Sepertinya hewan ini sedang bereproduksi ya sahabat. Hewan ini banyak yang menyebutnya dengan nama kepik atau ladybug ya sahabat. Habitat dari kepik ini adalah di padang rumput, di hutan, dan di pinggiran sungai. Biasanya kepik ini memakan daun dan sering kita temukan pada daun-daun tumbuhan. Berapa lama umur kepik? Kepik berumur sekitar 47 hari dan kepik betina mampu bertelur hingga 250 butir. Apakah kepik bisa dipelihara? Kepik merupakan jenis serangga yang membuat orang senang melihatnya karena sayapnya yang berbintik dan indah.